Bengki Gultom lahir di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu Riau pada 12 Juni 1984. Putra sulung dari pasangan Rikson Gultom dan Umi Hoiri ini menggemari musik sejak kecil dan sering bernyanyi di tengah ladang, di pinggir sungai dan di tengah teman-teman serta keluarganya. Ketika duduk di bangku SMP, suami dari Minarsih ini sering memenangi berbagai lomba dan festival menyanyi. Di masa kuliah di Yogyakarta, pernah pula serius bermusik, bahkan sempat mengamen untuk mengasah nyali dan rasa musikalitas. Ketika bekerja di Bank Riau Kepri, sempat pula menjadi idol di bidang tarik suara. Ayah dari Rayanka Attariski ini sejak kecil juga menggemari sastra, mengikuti dan memenangi berbagai lomba baca puisi. Sempat pula menulis sajak, satu di antaranya bertajuk Persahabatan Puisi, sebagaimana yang dipersembahkan berikut ini. Persahabatan Puisi. Tuk Ayah Nada. Pada ibu nadi kita bergelayut mimpi di setiap detaknya, menggelembung di wajah lugu saat memandang elegi Jamaika, blues kaum Papa Jakarta, sampai mencicipi soul British pop dengan air liur. Masih ingatkah kau saat yakin kita getarkan di senar gitar? Ada simfoni di batin rindu. Kala mata terpejam dan nada itu melahirkan kita kembali dalam wujud gelombang. Karena musik telah menggandeng tangan kita dari kekosongan, lalu menyadarkan bahwa kita belum lagi ada. Maka kita pun mulai mengeluarkan tangis pertama, menyusu pada lagu-lagu, pada untaian lirik yang menimang ruh kita sampai kenyang hingga bersendawa. Masih ingatkah kau di waktu kita mencium kening partitur dan not-not mencair di kerongkongan, lalu bertanya, adilkah Tuhan melahirkan manusia dari rahim kaya atau miskin? Dan aku mulai sibuk menyadarkanmu saat Jim Morrison kau anggap nabi. Tawa dan kepedihan kita salurkan di pucuk nadi, di rusuk nada, di telapak sepatu kita simpan perih, lalu hentakkan di panggung-panggung
kita bakar. Obor gelisah dengan melodi, lalu menganjam malam yang telanjang sambil berlari meniup harmonika. Kita suguhkan bara di rahang kesedihan. Kita bedaki wajah kehidupan layaknya badut, lalu ungkapkan kepuasan pada bulan. Kemudian tertawakan diri kita yang haram dalam bayangan cermin di gelas seloki. Ya, malam-malam pada saat itu adalah ibu yang menuangkan inspirasi ke piala jiwa kita yang muda. Bajingan pada saat itu adalah tidur terganggu yang melempari kita dengan batu-batu jengkel. Namun, lagu kita patah di tengah jalan. Berjalan terseok-seok dengan langkah sumbang. Dikala mereka memerangkapnya dengan nilai jual dan mengukur kedalamannya dengan uang kertas. Dan masihkah kau kirim bunga berkabung, kala aku gantung leher perkusi di beringin mati? Beragam maki kau hunjamkan, sebab aku kini batu mengapung, tak lebih seonggok tanah kehilangan rekat. Namun seharusnya kau tahu, berdiri di bibir tebing haruslah dalam keadaan sadar. Daun teh muda harus mempertimbangkan rintih induk pohonnya. Kurasa tak ada yang salah dalam persahabatan kita. Kalau boleh aku bertanya, apa kabar Nada hari ini?